Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNET Di pagi hari ini pada edisi Kamis 21 Juli 2022 Pada ketinggian pukul 5 lebihnya 55 menit Waktu Indonesia bagian Barat di mana kami hadir untuk memberikan informasi seputar visual Merapi. Visual Merapi kami pantau dari Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta, kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km dari puncak Merapi. Sahabatku, sahabat SKT Net, untuk visual Merapi di pagi hari ini tidak terpantau ya, karena terselimuti oleh awan ya, sehingga untuk visual tidak nampak sama sekali. Bagi sahabat rekan yang saat ini sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi, apabila Uh, merapi mengalami aktivitas yang signifikan silakan untuk sahabatku uh, segera menjauhi alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi. Selain itu kami juga menghimbau kepada sahabatku untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, meningkatkan kewaspadaannya mengingat aktivitas Merapi hingga sampai saat ini masih berada di level 3 yaitu level siaga. Bagi para pengunjung yang saat ini sedang berada di sekitar Merapi maupun yang akan ke Merapi, silakan terlebih dahulu untuk mencari informasi di daerah mana saja zona-zona yang masuk area rawan awan panas atau zona awan panas, agar sahabatku semua dalam berkunjung tentunya aman, nyaman dan selamat sahabatku. Sahabatku, Sahabat SKT TVnet kami juga akan menyampaikan data aktivitas merapi. Silakan, Sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi untuk data aktivitas merapi. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, Sahabatku. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.